tahun 2021 yang akan dibagikan untuk Banpres produktif ini adalah 15,3 triliun rupiah yang dibagikan kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi bukan hanya Bapak Ibu semuanya, enggak. Ada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di seluruh tanah air dan mulai dibagikan pada hari ini. Kita berharap ini bisa membantu mendorong ekonomi kita semuanya. Saya rasa itu. Selamat siang, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu dimanapun Anda berada. Karena di masa ini kesehatan adalah yang paling utama. Kalau badan kita sehat, kita bisa bekerja lebih optimal dan bersama-sama kita bangkitkan, kita pulihkan perekonomian bangsa ini. 2 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan dunia. Kita sudah melihat dampak yang terjadi akibat pandemi tersebut. Salah satu dampak yang terlihat adalah di bidang ekonomi. Usaha-usaha untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus dilakukan pemerintah. Berbagai kemudahan atau stimulus kebijakan digelontarkan pemerintah yang bertujuan agar roda perekonomian terus berjalan dan mengurangi potensi pemutusan hubungan kerja di masa pandemi ini. Di sisi lain, pemerintah tidak bisa sendiri berjuang. Peran aktif seluruh rakyat Indonesia mutlak dibutuhkan agar di saat yang sama, usaha untuk memutus penularan COVID-19 di tanah air bisa menemui titik terang. Ikhtiar melawan penyebaran pandemi COVID-19 dan usaha pemulihan ekonomi nasional yang bisa berjalan secara berdampingan pada akhirnya akan bermuara pada kesehatan bangsa yang pulih kembali dan ekonomi bangkit. Dalam dialog produktif Selasa 3 Agustus 2021 di Media Center KPCPEN hari ini, kita akan berdiskusi sekaligus mendengar penjelasan peran pemerintah mendukung industri kreatif agar berperan untuk membantu sesama dan masyarakat yang terdampak selama pandemi COVID-19. Bantuan Presiden Produktif untuk UMKM Bangkit dan untuk menggali lebih lanjut terkait tema dialog, saya langsung sapa beberapa narasumber untuk siang hari ini. Yang pertama, saya sapa 3 narsum yang hadir secara online melalui sambungan Zoom. Yang pertama, Kang Vicky Satari, selaku staf khusus Menteri Koperasi dan UKM. Halo Kang, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada Mas Andanu Prastio, selaku founder Kopi Tuku dan Maka Group. Halo Mas Andanu. Halo Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik, luar biasa. Senang banget hari ini bisa bersama Mas Andanu. Dan tidak ketinggalan ada juga Mbak Christine Laifa, selaku founder The Finery Report. Selamat siang Mbak Christine. Selamat siang Mbak, terima kasih sudah mengundang saya ke acara hari ini. Kabar baik ya, sehat selalu ya Mbak Christine ya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu di siang ini untuk berbagi pengetahuan dan pandangan terkait topik diskusi hari ini. Sebelum kita memulai sesi diskusi siang ini, kita lihat bersama tayangan berikut ini. Banpres produktif usaha mikro secara simbolis diserahkan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta 30 Juli 2021. Untuk tahun ini, pemerintah mengucurkan dana sebesar 15,3 triliun rupiah bagi 12,8 juta pelaku UMKM dalam negeri. Program ini merupakan bagian penting upaya pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021. Dengan adanya Banpres produktif ini, pelaku usaha mikro diharapkan mampu terus bertahan dan semakin mengembangkan lini bisnisnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Selamat bekerja keras dan kita semuanya berharap agar pandemi ini segera selesai. Jangan lupa terus memakai masker, habis kegiatan cuci tangan, jangan berkerumun, menjaga jarak. Ini penting sekali dalam rangka mencegah penularan lebih meningkat lagi. Tidak hanya Banpres produktif, dalam rapat terbatas 10 Juli 2021, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki
menjabarkan sejumlah program pemerintah untuk meningkatkan ekosistem wirausaha dalam negeri. Salah satunya dengan program digitalisasi ekonomi. Hingga saat ini sudah 13,7 juta pelaku UMKM yang melek digital, dan di tahun 2024, pemerintah menarget 30 juta UMKM nasional sudah berada dalam ekosistem ekonomi digital. Sejumlah pendampingan dan pelatihan dilakukan demi mencapai target ini. Ini memang Pak Presiden tadi sudah arahkan, karena waktu tinggal 3 tahun, jadi ini harus ada strategi yang proaktif, jemput bola, untuk melakukan pendampingan, kurasi produk, sampai ke SDM ya, pembiayaan sampai mereka bisa onboarding di e-commerce. Akan dibentuk PMO, macam manajemen profesional yang akan mengkoordinasi proses digitalisasi. Terima kasih. Di tahun 2020, menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, program PEN tercatat berhasil menjadi bantalan dukungan bagi dunia usaha, khususnya sektor informal dan UMKM, untuk mampu bertahan menghadapi pandemi. Dari data BPS per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 0,76 juta pelaku usaha baru dan kenaikan 4,55 juta buruh informal. Sebelum kita memulai sesi pertama, saya juga ingin menginformasikan bahwa seluruh tim yang bertugas di Media Center Kominfo telah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Mulai dari menjaga jarak, memakai masker, dan saya juga tidak akan melepaskan masker saya, dan menjaga kebersihan tangan. Seperti sekarang, saya ingin menyemprotkan hand sanitizer dulu ke tangan saya biar bersih dan aman. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai sesi dialog dengan pertanyaan pertama untuk narasumber kita yang luar biasa, salah satu figur muda UMKM nih. Halo, Kang Vicky Satari, selamat siang. Selamat siang. Siang, kabar baik ya, Kang Vicky. Alhamdulillah. Selalu baik. Tersenyum, memberikan semangat untuk generasi muda, generasi milenial yang ada di Indonesia. Luar biasa sekali. Nah, Kang Vicky, kita melihat bahwa pemerintah kan tidak diam saja ya menghadapi krisis dikarenakan oleh pandemi COVID-19. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pemerintah juga sudah menggulirkan bantuan presiden untuk UMKM untuk membantu pelaku UMKM melewati cobaan di saat pandemi ini. Nah, berapa besar bantuan presiden untuk UMKM yang sudah digelontarkan? Boleh di-share sedikit buat kita, Kang Vicky? Iya, tadi juga ada potongan video Pak Presiden ya, sudah menyampaikan. Jadi Banpres Produktif Usaha Mikro atau kita singkat BPUM ini kan udah tahun kedua. Tahun pertama itu untuk 12 juta pelaku usaha mikro, totalnya per usaha mikro ini 2,4 juta rupiah, total 28 triliun itu 100% terserap normal. Nah, untuk tahun ini BPUM atas arahan Presiden, ini dilanjutkan dengan nilai 1,2 juta rupiah untuk total 12,8 juta ya pelaku usaha mikro, sehingga memang tadi Pak Presiden menyampaikan ini keseluruhan ada 15,36 triliun yang hari ini sudah terdistribusi sebanyak 9,8 juta pelaku atau setara dengan 11,76 triliun yang 3 juta terakhir nih insya Allah target kami bulan Agustus ini sudah selesai ya. Nah, terkait dengan dukungan pelaku UMKM dan koperasi juga sebetulnya bukan hanya di Banpres Produktif Usaha Mikro, ada KUR, Program Kredit Usaha Rakyat, ini juga dari total 253 triliun yang sudah dianggarkan, ini sudah terserap 54% ya, atau setara dengan nyaris 150 triliun. Nah, ini secara khusus juga ada relaksasi bunga kredit, ya pinjaman, sampai dengan akhir tahun ini secara khusus memang diringankan lagi bunganya, bahkan ada yang sampai dengan 0% ketika memang ada kendala yang memang signifikan dari sisi pelakunya. Dari sisi skema juga Pak Teten sudah mengajukan proposal kepada Presiden dan sudah disetujui KUR ini yang sebelumnya kan tanpa agunan ini maksimum 50 juta yang dengan agunan sampai dengan 500 juta. Nah, ini sebetulnya bagaimana juga mengaktivasi, reaktivasi usaha dari
pelaku UMKM ini kita dorong dan sudah disetujui oleh Presiden yang tanpa agunan itu sampai dengan 100 juta dan dengan agunan itu sampai dengan 20 miliar. Ini luar biasa menurut kami ya, sehingga cita-cita UMKM naik kelas dengan ekosistem pembiayaan yang mudah dan murah ini juga dapat diakses untuk pelaku UMKM. Nah, termasuk tadi isu digitalisasi, ini juga banyak sekali program yang sudah dikerjasamakan dengan lintas stakeholders, baik kementerian lembaga lain, kemudian tech company, kemudian juga dari kampus gitu ya, dan para pelaku komunitas startup digital, dan tentunya komunitas-komunitas terkait lah ya. Nah, ini yang juga didorong bagaimana UMKM ini masuk ke rantai pasok industri, khususnya salah satunya dengan kerjasama dengan BUMN. Pak Menteri Erick Thohir sudah membuat program namanya Pasar Digital UMKM BUMN, di mana capex sebesar 14 miliar di BUMN ini bisa dikerjakan oleh UMKM. Yang awalnya hanya 2,5 miliar nih, ditingkatkan lagi, ini bicara akses pasar. Nah, itu juga tentunya melalui akses digital. Terakhir mungkin bisa saya sampaikan, terkait dengan belanja pemerintah. Ini juga sudah ada amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan aturan turunannya, yaitu PP 7 2021, di mana ada dua sisi nih. Yang pertama dari sisi akses pasar ya, adalah 40% belanja pemerintah atau setara dengan 420 triliun, ini diwajibkan dikerjakan oleh UMKM. Hari ini sudah ada sekitar 200 ribu UMKM yang sudah onboarding, dengan 1.200 kategori produk, dan untuk akses pemasarannya, yaitu untuk lokasi usaha di ruang-ruang publik, akan diwajibkan 30% dari ruang itu untuk UMKM dengan harga 30% dari publish rate. Jadi kita coba buat pendekatan memang dari hulu hilir ya, bahan pres produktif usaha mikro jelas itu mengintervensi dari sisi supply-nya. Dari sisi hulu untuk menggerakkan lagi, ini modal kerjanya kan digerakkan lagi aktivitas apa untuk bisa mereaktivasi usaha. Tapi dalam proses dan sampai dengan akses pasarnya di demand side-nya itu juga diintervensi dengan adanya belanja pemerintah dan BUMN. Baik, Kang Vicky, terima kasih banyak atas informasinya. Dan seperti yang Kang Vicky sampaikan tadi bahwa sudah ada penyerapan 9,8 juta pelaku UMKM yang menerima Banpres kan. Kalau kita balik lagi, berarti masih ada 3 juta lagi ya Kang ya, betul ya. Nah, 3 juta ini mungkin masih ada masyarakat yang masih penasaran apa aja sih kriteria-kriteria untuk UMKM ini biar bisa mendapatkan Banpres tersebut, Kang Vicky. Ya, yang pasti ini untuk usaha mikro ya, bukan UMKM keseluruhan. Jadi yang kecil menengah tentunya ini beda lagi programnya. Kecil menengah kan biasanya mengakses pembiayaan lewat KUR. Ya. Nah, untuk yang banpres produktif usaha mikro ini jelas persyaratannya bahwa nah ini adalah usaha mikro tentunya yang belum menerima juga gitu ya, diprioritaskan memang sekarang tuh ada arahan memang di wilayah-wilayah yang memang sangat terdampak ya dalam hal ini di wilayah-wilayah yang zona merah, zona hitam terkait dengan kemarin juga PSBB darurat gitu. Nah, ini yang sebetulnya diprioritaskan. Namun memang terkait dengan persyaratan yang lain jelas lah. Ya, warga negara Indonesia, bukan pegawai negeri atau BUMN atau TNI Polri dan seterusnya. Jadi betul-betul real usaha mikro, pelaku usaha mikro. Berarti harus benar-benar real pelaku usaha mikro. Tuh, untuk masyarakat mungkin di sini bisa dicatat kembali ya, dan semoga bantuan ini juga bisa dirasakan manfaatnya secara langsung dan digunakan secara baik ya, jangan sampai dilakukan konsumsi yang konsumtif atau berlebihan, tetapi memang untuk kepentingan si usaha mikro itu sendiri. Dan mungkin Kang Vicky, saya juga ingin menanyakan bahwa selama menggelontarkan dana Banpres tersebut untuk UMKM, kira-kira apa yang menjadi evaluasi pemerintah, Kang? Iya, yang pertama tentunya terkait dengan data pelaku, ya. Ini kita kan ingin betul-betul memastikan si penerima itu adalah usaha mikro. Dan so far sih dari beberapa survei yang terkait dengan evaluasi dari BPUM ini juga
apa terkait hal tersebut banyak sekali yang menyatakan bahwa BPOM ini tepat sasaran dan juga memang ada 85 responden UMKM dari yang mendapatkan BPOM ini juga sudah ini dari survei Mandiri. Dia 22% UMKM yang tadinya berhenti beroperasi saat ini juga sudah mulai beroperasi kembali. Jadi memang itu tantangan dari disrupsi pandemi ini ya. Jadi di monitor terkait dengan BPUM ini. Ya, baik, saya perlu informasikan ulang usaha mikro. Sepertinya ada sedikit trouble di suara. Ya, nggak apa-apa. Kita boleh sambil menunggu penyelesaian trouble tersebut. Mungkin kita bisa move ke Mas Andanu Prastio. Nih, selaku founder Kopi Tuku dan Maka Group. Halo Mas Andanu. Halo Mbak Ona. Iya, luar biasa sekali. Senang banget loh hari ini aku bisa ketemu walaupun secara virtual sama Mas Andanu. Saya pecinta Kopi Tuku, by the way. Yang di Gading Serpong. Semoga semuanya di sini mau udah happy semua ya. Iya, tetangga Tuku ya. Hashtag tetangga Tuku. Betul. Nah, Mas Andanu nih, di sini kita melihat pandemi belum terlihat hilalnya kapan akan berakhir. Namun gimana pun bisnis juga harus terus berjalan ya. Jadi salah satu cara bertahan saat pandemi ini pasti dengan terus berinovasi dan berkreasi. Bagaimana Anda terus menggali kreativitas untuk tetap berkompetisi di masa pandemi ini, Kak? Thank you, Mbak Anat. Kalau ini aku sharing dari sudut pandang pribadi maupun mewakili teman-teman di Toko Kopi Tuku. Yang jelas waktu itu salah satu meeting yang paling seru dan menegangkan dan sampai sekarang aja hilalnya tidak ketemu, apalagi di tahun lalu di bulan Maret kira-kira itu, aku ingat banget meeting tanggal 20 Maret loh misalnya itu. Itu adalah meeting yang benar-benar, jadi kita mau gimana nih, jadi target tahunan kita mau kita lanjutin, mau kita ubah, terus kita mau hidup dengan sisa cash kita sekarang, atau mau gimana? Sampailah, alhamdulillah banyak sekali aku diberkahi teman-teman di Tuku, di manajemen, di ops yang banyak memberikan masukan, terus banyak tetangga Tuku yang juga memberikan pandangan. Sampailah akhirnya kita mendapatkan yang biasanya orang-orang pahami di pandemi, cara kita bertahan tentunya amankan cash flow terlebih dahulu. Kedua, berusaha menjadi adaptif atau agile secara bisnisnya. Tapi tadi yang seperti Mbak Ana tanyakan, bagaimana nih kita terus punya kreativitas, terus berinovasi di masa pandemi. Buat aku, dari pengalamanku di tahun lalu, dan aku yakin teman-teman di Tuku juga sepakat, yang bisa mendrive itu semua hanyalah sebuah harapan. Jadi sebenarnya yang tadi kita memutuskan, jadi kita sisa tabungan ini mau kita apakan, itu yang membuat kita bergerak adalah salah satunya adalah kesenangan dari tetangga Tuku yang tidak boleh hilang. Mereka merasa, kita pikir, lagi COVID, mereka nggak minum es kopi susu ya. Oh, ternyata es kopi susu merupakan salah satu tools untuk memaraskan mereka saat di rumah. Makanya saat itu kami di Tuku mengeluarkan botolan 1 liter bernama Tuku Jol. Gitu. Alhamdulillah, saat itu juga kalau kami ingat backlash, yang terus membuat harapan itu membuat kami terus bergerak bertanya. Salah satunya waktu itu juga ngobrol dengan teman-teman dari Kementerian Kepresiden KM juga kita melakukan video Zoom saat itu, kita sharing bersama Smesco saat itu, akhirnya kita menggalangkan bersama pelaku industri kopi tentang ngopi di rumah gitu. Makanya kami sebagai Tuku mengusulkan kalau kami mau coba kopi botolan 1 liter, begitu itu works, ya sudah kami juga sampaikan di grup dan di meeting bahwa ini coba di jalan. Alhamdulillah sampai sekarang itu menjadi salah satu metode baru. Tapi apakah itu sebuah kreativitas? Saya tidak berani bilang itu kreatif, tapi yang jelas efek dari kepepet itu real di masa pandemi ini. Jadi justru kalau kita mau bisa kreatif, bagaimana kita bisa bertahan di pandemi,
coba diingat-ingat aja apa yang kita pengen, apa harapan apa yang ada selama ini kita punya, diperjelas lagi, dan aku merasa itu yang akan menarik kita untuk menggali berbagai ide kreativitas, menarik berbagai effort kita untuk berusaha lebih di masa pandemi ini. Justru keberkahan yang pandemi ini adalah sebuah motivasi yang diberikan Tuhan untuk kita untuk melakukan yang lebih baik lagi. Aku percaya Indonesia punya resource lebih lengkap daripada negara-negara lain untuk kita utilisasi, sehingga kita bisa membuat sebuah usaha yang akhirnya kita bisa recovery lebih cepat daripada negara-negara lain. Itu kali banget. Wow, Mas Andanu, the effect of kepepet is real. Aku suka banget quotes-nya, by the way. Berarti memang kalau saya lihat, jadi walaupun pandemi, sales-nya Kopi Tuku tetap melonjak nih. Kayak gitu nih. Aku nggak berani melonjak, tapi tentunya semuanya pernah turun ya. Semuanya pasti pernah menyentuh di bawah, di atas 50% penurunannya pasti pernah. Waduh. Tapi dan itu disepakati kok semua pelaku industri banyak melakukan. Paling tidak kami dengan pelaku-pelaku industri kopi gitu. Tapi alhamdulillah dengan berbagai action yang coba dilakukan ya, pendekatan-pendekatan yang dilakukan, plus kami diberkahi konsumen yang sangat baik. Kami menyebutkan tetangga Tuku tadi, mereka dengan loyalnya membuat kami punya energi untuk hidup lebih aja sih jadinya. Kami terus berkreasi, kami terus in touch atas sama mereka, melakukan Zoom beberapa kali sama tetangga Tuku gitu, untuk menggali kalian butuh apa, bagaimana kami, brand kami bisa hadir di kehidupan kalian. Alhamdulillah itu membuat kami di Tuku, kami di Maka Group, kami sebagai Tuku bisa menyelamatkan beberapa sister company kami, brand kami yang lain, yang mungkin tidak seberuntung Tuku untuk bisa menyelamatkan semuanya tanpa ada yang dirumahkan atau ada yang dipotong gajinya. Wow, Mas Andanu ini menarik banget nih, apalagi kalau ngomongin hashtag tetangga Tuku itu, saya merasa bahwa Mas Andanu ini pintar banget dalam menjaring suatu komunitas, dan sepertinya ini nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi di sesi kedua karena waktu kita sangat tipis banget. Jadi aku mau move dulu ke Mbak Christine Laifa selaku founder of The Finery Report. Aduh, cantik banget. Selamat siang, Mbak Christine. Ya, Mbak Christine, pertanyaan serupa saya ajukan ke Mbak Christine Laifa juga nih. Dari sudut pandang Mbak Christine sendiri, adakah peluang bagi UMKM untuk mensiasati keadaan seperti sekarang? Kalau peluang pasti tetap ada ya, apalagi sekarang kita ada teknologi, kita ada media sosial. Jadi sebenarnya kalau kita bahas tentang peluang itu nggak akan habis. Itu tergantung balik lagi ke yang sudah disampaikan Mas Andanu, gimana caranya kita supaya agile, gimana caranya supaya kita beradaptasi di keadaan sekarang. Nah kalau untuk TFR, kita kan media ya, jadi memang Kak, di saat pandemi orang butuh informasi, dan akhirnya kita yang kita lakukan adalah kita harus gencar di media sosial. Nah itu salah satu yang kita lakukan selama pandemi, dan konten kita juga kita sesuaikan. Kita kan sebenarnya ngebahas bisnis industri kreatif, tapi karena pandemi dan itu impact semua orang, jadi kita memutuskan untuk okay, sepertinya kita perlu nih ngangkat topik, kita perlu cover juga nih COVID meskipun enggak sesering media masa lainnya ya, tapi setidaknya kita tetap aktif dalam menginformasikan apa yang terjadi, update terbaru. Nah itu mungkin contoh kecil dari kami, tapi ya kalau peluang pasti selalu ada sih. Ya benar banget Mbak Christine, saya juga percaya kita harus tetap optimis, peluang akan selalu ada, tapi bagaimana kita berpikiran jernih untuk mencari peluang tersebut. Dan mungkin dari Mbak Christine sendiri ya, tadi sudah menyampaikan mengenai social media, karena kalau kita ngomongin industri kreatif itu melekat sekali. Tools yang paling mudah dijangkau oleh semua orang sekarang itu adalah social media. Kita harus benar-benar bisa mengerti dan mempelajari digitalisasi tersebut. Nah itu nanti kita mungkin akan bahas di sesi selanjutnya. Tapi Mbak Christine, kalau misalkan nih
Saya ingin bertanya bagaimana The Finery Report memandang usaha-usaha pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19, termasuk strategi PPKM yang sudah dilakukan. Oke, ini maksudnya kebijakannya atau yang tadi nih yang dijelaskan? Kebijakan ya, kebijakan PPKM, terus kebijakan dalam memutus penyebaran COVID-19. Nah, menurut Mbak Christine dari sisi The Finery Report itu gimana pandangannya? Oke, sebenarnya mungkin gini ya, kita tuh siapa sih yang nyangka kita bakal pandemi gitu? Itu kan semua tiba-tiba ya. Maret tahun lalu semuanya oke, work from home dan peraturannya juga ketat banget ya, di awal yang kita nggak bisa kemana-mana dan semua usaha harus banyak yang harus tutup. Nah, secara garis besar sih, ini saya akan ngomong dari industri kreatif ya. Secara garis besar kita semua terdampak, termasuk kami meskipun kita media digital. Tapi semuanya pasti kena, dan kita dituntut untuk bisa beradaptasi. Misalnya dengan menggunakan Zoom, dengan belajar media sosial, beralih ke, mungkin expand ke YouTube. Nah, tapi dalam kesempatan ini aku juga ingin tekankan ya, empat bidang di kreatif industri yang saya lihat paling terdampak dari PPKM, yaitu film, musik, teater, dan tari. Nah, kenapa aku highlight empat ini? Karena empat-empatnya nggak bisa dilakukan di rumah atau dari Zoom. Contoh, penari, koreografer, mata pencaharian mereka kan memang tampil ya. Begitu juga dengan film dan teater, di mana syuting itu nggak bisa dilakukan secara virtual seperti kita sekarang. Teater juga, meskipun ada ya misalnya ngajar musik misalnya, mungkin masih bisa dilakukan virtual atau mengajar menari misalnya mungkin bisa, tapi penghasilannya pasti menurun drastis dan yang pasti nggak akan maksimal, tetap harus tatap muka sebenarnya kalau mau lebih maksimal ya. Tapi ya karena kondisi seperti ini, ya mau nggak mau daripada nggak ada penghasilan. Tapi memang keempat ini yang paling terpuruk karena pandemi. Dan dampaknya juga bisa dirasakan ya ke bisnis lain, contohnya bioskop. Kan jadinya tutup ya, karena nggak bisa buka dong pastinya. Dan juga musik, contohnya. Ada kru di belakang panggung yang bergantung dari event, tapi lagi pandemi gini mana bisa dong, mana bisa konser. Nah, dan banyak banget pekerja-pekerja di keempat industri ini yang akhirnya harus banting setir. Mereka harus cari cara gimana nih supaya kita survive, gimana supaya kita bisa bertahan hidup selama PPKM. Ya PPKM memang ada yang pasti ada pro dan kontra ya. Di satu sisi, oke, WFH memang menekan laju penyebaran COVID, tapi ada juga yang contoh keempat industri tadi yang sebenarnya nggak bisa, dan nggak hanya empat industri ini, saya yakin di luar sana juga banyak yang nggak bisa WFH karena tuntutan ekonomi atau tuntutan kerjaan. Itu sih kalau dari... Baik, betul sekali. Terima kasih Mbak Christine atas sedikit informasinya, begitu bermanfaat sekali dan saya yakin masyarakat juga benar-benar bisa lebih aware lagi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan mengikuti prokes tentunya. Dan kita sebentar lagi akan tetap melanjutkan dialog, tetapi setelah jeda berikut jangan beranjak terlebih dahulu. Tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan pandemi ini. Semua orang harus berperan serta
Semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Baik, terima kasih Anda masih bersama Dialog Produktif Selasa 22 Juni 2021 dari Media Center KPCPEN. Kita masih bersama Kang Vicky Satari, Staf Sus Menteri Koperasi dan UKM. Masih juga bersama dengan Mas Andanu Prasetyo, Founder Kopi Tuku dan Maka Group. Dan juga masih bersama Mbak Christine Laifa, Founder The Finery Report. Nah, saya ingin ke Kang Vicky lagi nih. Karena tadi mungkin sempat terputus sedikit ya, kita belum selesai, kita masih pengen dengar nih pemaparan dari Kang Vicky, tapi nggak apa-apa, kita sudah kembali lagi. Oke, Kang Vicky, jadi digitalisasi ini adalah sebuah keniscayaan yang tadi sudah sempat di-mention juga sama Kang Vicky ya, terlebih saat adanya disrupsi besar akibat pandemi. Nah, jadi memang ada 4 pilar untuk mewujudkan ekonomi digital, seperti infrastruktur digital itu salah satu contohnya, hingga riset dan inovasi. Nah, apa yang bisa Kang Vicky jelaskan terkait hal itu dan apa artinya bagi UMKM, UKM? Ya, jadi pertama pemerintah membangun infrastruktur digital, ya, internet dan seterusnya ini kan sebetulnya adalah dengan dana rakyat melalui pajak dan seterusnya. Jadi ini harus kembali kepada masyarakat, khususnya siapa? UMKM yang adalah 99,9% dari total populasi pelaku usaha di Indonesia, ya. Sehingga kita ingin pastikan pertama nih dijagain dulu situasinya, ease to do business-nya, proteksinya. Dari awal cross border ilegal di e-commerce ini juga sudah mulai diadres. Ya, salah satunya sudah ada penutupan nih. Tadi siang baru saja juga Pak Menteri presscon ya bersama dengan salah satu e-commerce internasional besar yang sudah menutup 3 sektor produk, yaitu fashion, kemudian ada kriya dan kuliner gitu ya. Itu adalah 3 sektor yang terbesar itu semuanya ditutup gitu ya dari keran impor. Nah, dari hulunya sebetulnya kaitannya digitalisasi ini ada 4 masalah untuk UMKM ya yang perlu diadres solusinya. Pertama adalah literasi digital. Yang kedua adalah kapasitas produksi, yang kedua adalah kualitas produk, yang keempat adalah akses pasar. Nah, dari sisi literasi tentunya proses pendampingan ini penting. Ya, banyak kita sekarang sudah ada gerakan bersama UMKM Indonesia, GEBER UMKM. Ada sekitar 8 asosiasi organisasi komunitas pendamping UMKM ini sudah berhimpun, berkonsolidasi. Total ada sekitar 25.000 pendamping UMKM yang dikoordinasikan. Kemudian dari sisi produk, dari sisi kapasitas dan kualitas produk, tentunya ini proses di luar ekosistem digitalnya nih. Jadi ada program dari Kemenko UKM, ini factory sharing, rumah produksi bersama, di mana ingin memastikan konsolidasi UMKM ini bukan hanya dari sisi branding, tapi juga dari sisi proses produksi. Sehingga apa? Skala ekonominya itu dapat. Enggak semua UKM, ya, kecil-kecil, main di hilir, mesti investasi mesin misalnya, teknologi misalnya. Akhirnya skala ekonominya kan enggak dapat. Nah, ini juga ada pendekatan factory sharing. Termasuk kualitas produk juga, banyak sekali ya program-program pelatihan untuk desain, branding, dan seterusnya. Dan terakhir akses pasar. Tadi juga sudah saya sampaikan, salah satunya adalah yang masif, itu LKPP, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan punyanya BUMN, pasar digital UMKM. Ya. Nah, dari 4 masalah ini, kita ingin masuk ke pelakunya. Nih. Dari seluruh pengalaman, juga riset data dan yang sudah kita kumpulkan, ternyata kemarin kita di awal pandemi ini survei dengan IDEA, Asosiasi E-commerce Indonesia. Dari 1.000 pelaku UMKM yang didampingi untuk onboarding di e-commerce nasional, itu hanya 400 yang berhasil onboard, yang berhasil buka akun. Dari yang 400 ini, hanya 40 yang berhasil transaksi pertama. Ini belum ngomongin repeat order ya, ada
pesanan-pesanan yang berikutnya. Artinya success rate-nya hanya 4%. Kenapa? Karena ternyata tadi isunya kan memang kapasitas produksinya, kualitas produknya belum konsisten dan seterusnya. Sehingga kita mulai mendorong hari ini bagaimana ada fokus trade area per level usaha. Usaha mikro kita dorong untuk kerja dulu di media sosial atau e-katalog. Checkout-nya tetap di masih di apa namanya di sosial media misalnya chat room misalnya. Jadi contoh pedagang pasar basah gitu yang sekarang jumlahnya ada 12,5 juta di Indonesia. Itu cukup pakai kita ajarkan pakai video call. Jadi orang kan sekarang ada pembatasan mobilitas gitu. Video call untuk bisa memilih produk, kemudian untuk logistiknya, transportnya bisa pakai ojol atau pakai kerjasama dengan perusahaan-perusahaan logistik di satu pasar. Jadi ekosistemnya juga dibentuk. Itu untuk usaha mikro yang jumlahnya 98%. Jadi ini fokusnya itu sebetulnya di situ, isu digitalisasi UMKM. Karena kita yakin lah, kalau misalnya kayak model Mas Andanu, Mbak Christine, itu kan semuanya udah advance dari sisi digitalisasinya. Transaksinya semua channel, semua platform tuh udah aktif lah gitu ya. Nah, tapi isunya sebetulnya kalau mau ngomong dorong UMKM digitalisasi, ya pasti di mikro nih, 99%-nya. Nah, itu satu ya. Jadi yang usaha kecil itu kemana onboardingnya? Itu di marketplace lokal atau marketplace homogen. Jadi nggak langsung serta-merta harus masuk ke e-commerce yang unicorn. Kenapa? Karena kalau besar, trafiknya semakin besar, kapasitas permintaannya juga akan sulit dibendung. Ketika kita mengecewakan klien terkait dengan kualitas dan kapasitas produknya, itu kan ada rate-nya nanti. Gitu. Nah, yang usaha menengah sudah dilatih nih. Ya kan kalau kita tahu ya e-commerce homogen itu banyak, kalau misalnya ya hortikultural atau pertanian ada tani hub, ada Aruna yang perikanan, sayuran ada sayur box, yang produk kria itu ada kriologi Baidu Anyam gitu ya. Nah baru yang menengah kita dorong ke marketplace nasional sampai dengan regional dan global. Jadi betul-betul kita identifikasi. Nah yang terakhir ini saya sampaikan bahwa pemerintah ini penting untuk berkolaborasi sinergi dengan seluruh stakeholders. Dengan multi pihak, nggak bisa sendiri gitu ya. Yang pasti tadi saya di awal sudah sampaikan, ada kementerian lembaga lainnya, pemerintah daerah, ada BUMN, ada tech company-nya, ada pembiayaannya, ada dari sisi kampusnya. Tapi yang penting dihadirkan adalah peran agregator, enabler, accelerator, dan incubator. Ini yang sebenarnya penting, bagaimana UMKM ini dimoderasi dari hulu ke hilir. Saya sebilangnya bahkan dari hilir, hulu, hilir. Kenapa hilir dulu? Kita cek dulu market insight-nya. Karena sekarang tuh pasar berubah bukan hanya tren, tapi konteks. Tadi Mas Andudu bilang, jualan kopi itu sekarang literan di rumah. Orang nggak membatasi lebih banyak interaksi. Kan? Setelah dicek dari hilir ke hulunya, bahan bakunya ada nggak? Bisa di-scale up nggak? Kemudian diproses, bisa masuk ke skala ekonomi tadi dengan strategi konsolidasi gitu ya. Pembiayaannya masuk, pendampingan SDM-nya masuk di situ, link and match dengan off-taker, dengan buyer-nya dilakukan. Jadi agregator ini penting untuk bisa memastikan semua inisiatif kita ini bisa sustain. Karenanya Kementerian Koperasi dan UKM sesuai arahan Pak Menteri, kita harus punya model. Model yang bisa kita replikasi, duplikasi, bersinergi dengan lintas stakeholders. Demikian. Baik, terima kasih Kang Vicky, very insightful. Dan lagi-lagi saya pengen ingatkan buat masyarakat dan teman-teman semua bahwa kolaborasi itu penting, apalagi Indonesia, masyarakat Indonesia ini melekat sekali dengan prinsip gotong royong. Dan saya juga pengen ajak teman-teman untuk selalu membeli, menggunakan, dan support produk lokal, produk asli Indonesia. Oke, kalau begitu kita langsung aja belajar lebih banyak lagi tentang digitalisasi. Kita langsung masuk ke Mas Andanu Prasetyo. Mas masih bersama kita ya, Mas. Nah, ini ya kalau ngomongin digitalisasi yang kita percaya itu termasuk bagi UMKM saat pandemi ini menjadi sebuah tools yang bagus banget buat mereka. Nah, bagaimana Anda melihat platform digital ini bisa membantu bisnis mereka? Mungkin dari experience Kang Vicky sendiri dalam menggunakan tools digital ini di Kopi Tuku, boleh di-share ke teman-teman semua? Oke, Mbak Onat. Yang jelas aku pribadi pun dan Tuku juga bukan
tipe yang sangat update sama hal sesuatu hal yang bernama digital. Kak Tuku sejak 2015 pun bisa dilihat kami menggunakan sosial media aja cukup jarang, tidak intens. Kemudian kamu baru menggunakan e-commerce atau marketplace ini, itu pun baru pas pandemi kemarin. Jadi kalau nggak ada pandemi, kami tidak mencoba hal digital tersebut gitu. Tapi yang di sini yang jadi harus kita garis bawahi, aku rasa konteks digital ini gambaran gampangnya adalah ini mempermudah kita untuk mencolek orang yang jauh sekali. Yang kita pikir potensi market kita ada di radius berapa kilometer, tapi sejak ada digital kita punya potensi yang rasanya kita tidak terbayang sebenarnya ada berapa banyak yang akan suka sama produk kita. Jadi yang harus kita ingat pertama dalam konteks digital ini buat teman-teman pelaku UMKM semua adalah dengan adanya digital, rasanya tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda saat kita punya ide, saat kita pengen melakukan usaha. Dengan adanya digital, kita mempermudah yang harusnya sewa kios, jadi tidak perlu sewa kios. Tinggal buka akun di salah satu marketplace misalnya. Yang tadi Kang Vicky bilang harus bikin nyiapin kerjasama sama pihak ketiga untuk logistik itu, mereka sudah menyiapkan itu juga gitu. Jadi dengan adanya digital ini, satu membuat kita tidak perlu menunda lagi, ini akan membuat initial investasi kita menjadi lebih rendah. Yang kedua, kita bisa memperluas cakupan pasar kita. Dan yang ketiga, dengan adanya digital ada data di dalamnya, ada sesuatu yang bisa kita olah, kita bisa personalisasi, kita bisa lebih menspesifikkan target kita. Gitu. Orang mungkin di Jakarta senangnya kopinya seperti yang Tuku buat sekarang, tapi begitu saya harus ke Aceh, mungkin saya harus mengecek terus pembelian di sana, mengedar feedback, nanti akhirnya jadinya saya harus meluncurkan produk tersendiri yang khusus di Aceh. Gitu. Ini digital ini akan membantu, kayak contoh saya dengan marketplace yang saya gunakan sekarang aja, fungsinya karena saya tidak bisa, mohon maaf kalau saya terlalu jujur, saya terlalu malas untuk mencatat. Dengan adanya marketplace ini akan membantu merunut ada pesanan apa aja, harus diantar seperti apa, dan sudah ada sistem yang membantu. Dan aku sendiri akan terbantu sekali untuk merunut hal tersebut. Nah, yang tapi jangan lupa di poin keempat dalam konteks digital ini, kembali lagi, marketnya kita nggak pernah tahu sebesar apa. Ada disruption teknologi, ada disruption digital ini, sekarang seberapa siap operasional kita dalam menanggapi potensi market yang dihadirkan sama digital. Karena jujur, dari pengalaman kami di Tuku, kami juga memulai jualan botolan itu dari 50 botol, 10 botol. Tapi rasanya ada juga satu hari kita bisa jualan beratus-ratus botol, itu pun juga pernah terjadi gitu. Atau zaman dulu kita jualan satu gelas, hari pertama saya jualan itu 16 gelas, ada masanya sebelum beberapa saat sebelum presiden datang, kita bisa jualan 1000 gelas. Itu sebuah efek yang kita tidak tahu, tidak kita perkirakan gitu. Karena buat aku hanya menyiapkan operasional untuk 300 gelas. Makanya begitu Pak Presiden datang saat itu 2017, 3 bulan kemudian saya langsung menyiapkan satu toko lagi khusus untuk menghandle produk apa pemesanan melalui ojek online. Supaya customer experience toko biasa dan toko online berbeda. Tapi yang jelas toko online ini juga saya siapkan kapasitasnya 3 kali lipat untuk menanggapi potensi market yang saya sendiri pun tidak tahu. Jadi saya rasa digital itu sangat berpengaruh sekali, tapi saya paham, saya juga bergerak di asosiasi kopi, banyak teman-teman yang mungkin petani-petani lebih senang menulis baik di buku daripada dengan digital tersebut. Tapi ya, ini akan membantu sekali untuk mensinergikan, mensinkronisasikan semuanya. Gitu. Supaya nanti, tadi Mas Vicky bilang, agregator, enabler, semuanya bisa mudah dalam, lebih komprehensif dalam menjalankan industri ini semua. Oke, baik. Terima kasih Mas Handanu atas pemaparannya, very insightful. Dan sekarang saya ingin ke Mbak Christine. Nah, kalau menurut Mbak Christine nih, apakah peningkatan industri kreatif dan UMKM di tanah air sudah cukup signifikan? Peningkatan dalam, maksudnya jumlah usaha atau
apanya nih? Industri kreatif peningkatannya dalam jumlah usaha dan juga perkembangannya ya kali ya, dari segi inovasi itu mungkin bisa dinilai dari situ. Oke, ini jawabannya bisa beragam nih, tergantung dari industri apa ya. Tapi kalau dari selama ini yang saya lihat, sebenarnya itu sudah banyak banget yang misalnya brand yang sudah mendunia, yang sudah contoh saya baru dapat berita kemarin ada pembuat sepeda dari bambu yang bahkan sudah ekspor ke negara-negara lain. Nah, dan yang pasti sih udah banyak ya, mungkin banyak yang kita belum tahu. Nah, tapi dari sisi inovatifnya, yang pasti iya, banyak. Apakah sudah cukup? Yang namanya inovasi sih sebenarnya apa ya, itu akan terus berlanjut dan itu nggak akan berhenti di satu tempat. Jadi ya mungkin kalau ditanya apakah cukup ya, itu sih itu akan terus berlanjut sih sampai selesai pandemi juga. Saya yakin pasti akan ada inovasi baru yang dilahirkan dari industri kreatif dan UMKM kita. Dan kalau soal kalau mungkin aku ambil contoh lagi di saya pernah ketemu satu brand yang pernah saya wawancarai juga. Jadi waktu itu mereka juga ngikut program pemerintah. Nah, jadi mereka membuat perhiasan dari bekas tambang batu bara. Nah, itu kalau nggak salah di Sumatera Barat. Nah, kebetulan mereka nemu lokasi yang sudah nggak digunakan lagi, udah nggak operasional lagi. Nah, jadi penambangnya juga kehilangan pekerjaan. Nah, jadi yang mereka lakukan adalah mereka melihat kesempatan itu, lalu mereka melakukan riset tentunya. Nah, penambang batu bara yang tadinya kehilangan pekerjaan, jadinya mereka membuat perhiasan untuk si brand lokal ini. Nah, jadi jadi hal-hal seperti itu kadang apa ya, mungkin sebagai media kadang kita pasti akan terus nyari berita dan kita pasti akan terus berusaha untuk cari tahu brand-brand dan mana saja yang sudah berinovasi atau membuat suatu produk baru gitu. Baik, terima kasih Mbak Christine, luar biasa sekali. Tadi kita sudah mendengar pembahasan dari ketiga narasumber kita dan sudah banyak sekali informasi-informasi yang kita serap. Nah, sudah dua segmen kita mendengarkan penjelasan lengkap tadi dari para narasumber, dan meski penyebaran COVID-19 masih terjadi di tanah air, tentunya kita harus tetap optimis demi ekonomi bangkit. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Dan bagi Anda atau bagi rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung melalui aplikasi Slido. Dengan menyebutkan nama, kemudian dari daerah mana atau media mana. Dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Jangan lupa untuk menyertakan hashtag Bantuan UMKM, dan kami masih akan kembali sesaat lagi setelah informasi berikut. COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan saya masih bersama dengan ketiga narasumber yang luar biasa, yaitu Kang Vicky Satari selaku staf sus Menteri Koperasi dan UKM dan juga Mas Andanu Prastio, founder Kopi Tuku dan Maka Group, dan juga tak terlupa Mbak Christine Laifa, founder The Finery Report. Dan saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di aplikasi Slido. Kita juga masih menunggu pertanyaan Anda, baik awak media maupun masyarakat, untuk bertanya kepada narasumber pada diskusi siang hari ini. Jangan lupa pertanyaan ditujukan untuk siapa dan juga dengan menyertakan hashtag bantuan UMKM. Baik, pertanyaan pertama ada datang dari... Coba kita lihat, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ini kita dapat pertanyaan dari Ramdhani, berasal dari Bantul dan ditujukan kepada Pak Vicky. Pertanyaannya adalah, kalau kami yang ada di daerah, bagaimana cara mendapatkan bantuan UMKM dan bagaimana mengeceknya? Boleh silakan dijawab, Kang Vicky. Ya, kalau untuk Banpres tadi ya, disalurkan langsung ke rekening bank penyalur, jadi bisa dicek di BRI juga sudah ada aplikasinya ya. Tapi untuk informasi lebih jelas, masnya bisa cek di websitenya Kemenkop UKM, www.kemenkopukm.go.id atau di media akun media sosial resmi @kemenkopukm. Semua informasi data sebetulnya ada platform tersebut. Begini. Ya, terima kasih Kang Vicky. Ya, betul sekali, untuk yang ingin mengetahui informasinya lebih lanjut, langsung saja di follow tuh sosial medianya Kemenkop UKM dan bisa dicek juga di website-nya. Baik, yang kedua pertanyaan datang dari, wah banyak banget nih. Kita pilih dulu karena pertanyaannya banyak sekali. Pertanyaan kedua, kita masuk dari Ujang. Ini pertanyaan ditujukan kepada Pak Andanu. Bagaimana inovasi bisnis kopi Anda di masa pandemi? Apakah mendalami digitalisasi? Boleh dijawab, Mas Andanu? Mohon maaf sebelumnya untuk Mas Andanu, audionya boleh dibuka dulu. Sepertinya termute. Oke, okay, ya, baik. Sorry. Udah, kembali lagi. Silakan. Tadi Mbak Natna, Ujang tadi ya? Iya, dari Ujang. Mas, jadi posisi yang tadi saya sampaikan bahwa kita ada beberapa ikhtiar yang kami lakukan. Memang yang paling works seperti yang mungkin banyak diketahui bahwa kami mengeluarkan di pandemi kemarin mengeluarkan botol tukucur dan botol tukuin. Itu adalah sebuah konsep kami. Sebenarnya kami punya cara untuk mengajak orang untuk mengubah behavior penggunaan plastik sekali pakai dengan meluncurkan namanya tukucur, yaitu tuku dikucur dan tuku dalam bentuk curah. Nah, cuma kami luncurkan lebih awal dalam bentuk botolnya 1 liternya untuk membuat orang lebih sering di rumah tapi bisa menikmati tuku gitu. Terjadi social distancing tapi cash flow dari tuku tetap terjaga. Kenapa kami pakai digital? Karena kembali kami butuh bantuan sebuah platform yang bisa menyiapkan sebuah sistem yang komprehensif dari sistem order sampai pengantarannya. Itu dari segi pendapatan, tapi di sisi digital lain yang kami juga coba lakukan beberapa hanya di sosial media. Salah satu yang paling penting di masa pandemi adalah membuat brand kita itu eksis. Nah, untuk menjadi brand eksis, kami menggunakan beberapa cara, salah satunya di Instagram kami, di sosial media, kami melakukan beberapa postingan yang sifatnya mengajak orang untuk merecall kenikmatan yang ada di toko. Jadi misalnya kami memposting pojokan tuku tempat duduk orang-orang tapi dalam kondisi kosong untuk merecall kekangenan tersebut. Atau yang ketiga, kami melakukan Zoom tadi seperti saya ceritakan dengan tetangga tuku. Terakhir kami melakukan dengan tetangga tuku BST. Kami hanya bercengkrama, saling bercerita gimana kabar. Biasanya si Tante Elin datang setiap pagi jam 7 pagi isi kopi, sekarang nggak bisa gimana. Kami bertegur sapa. Terakhir, meskipun tidak terlalu digital, kami melalui platform digital, kami menggunakan salah satu movement besarnya adalah selama bulan Lebaran, selama Natal, kami misalnya Lebaran kami punya produk namanya Beri Maaf. Itu adalah buat produk tuku yang ditulis, kami bekerjasama dengan agensi 616, kami produk maaf itu kami
berharap lebaran di masa pandemi bisa lebih personal, seperti maaf belum bisa ngopi bareng lagi, jadi mereka berlebaran secara langsung dan tapi menggunakan produk. Yang kedua, kami bekerja sama dengan POS Indonesia. Kami paham bahwa di masa pandemi ini sulit sekali bersilaturahmi. Jadi kemarin kami menyiapkan satu buah kartu pos yang berisi kopi dan coklat Indonesia dari Indonesia, yang mana kartu pos tersebut adalah sebuah bungkusan tipis yang di dalamnya ada kopi sekali sembuh. Ya. Dan ada perangko dari Mas Andadu, mohon maaf waktunya agak, ya kita sudah dikejar-kejar waktu karena sempit sekali. Tapi terima kasih atas jawabannya Mas Andadu, semoga menjawab untuk Ujang. Dan selanjutnya ada pertanyaan kepada Mbak Christine dari Sandro di Jakarta. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa kreatif berbisnis di masa pandemi? Silakan Mbak Christine. Ini pertanyaannya luas banget ya cakupannya. Mungkin bagaimana kreatif selama pandemi? Aku mungkin ambil contoh dari yang dijelasin Mas Andanu tadi ya, yang kopi literan. Sebenarnya menjadi kreatif itu dimulai dari hal yang simpel, yaitu memahami apa yang dibutuhkan orang. Karena pada dasarnya menjadi kreatif itu kemampuan memecahkan masalah sebenarnya. Nah, balik ke contoh yang tadi, misalnya karena lagi pandemi, semua orang di rumah, ini gimana nih bisnis harus jalan kan? Nah, kita harus mikir, mungkin kita nggak lagi keluar terus nongkrong di tempat kopi, jadi sekarang kita ngopi di rumah. Nah, solusinya ya kopi literan itu sebenarnya menurut saya sangat kreatif. Dan ya saya juga beberapa kali beli kopi literan gitu. Nah, itu contoh kecil ya untuk menjadi kreatif. Nah, aku nggak tahu bisnisnya Kak Sandro itu apa, tapi kalau tips dari aku sih ya itu tadi. Kita harus paham apa yang dicari orang. Kita harus paham juga yang dibutuhkan, masalah apa yang kita mau cari solusinya. Biasanya sih dimulai dari itu ya. Semoga membantu. Karena sangat luas nih kalau mau dijelasin apa. Baik, Mbak Christine, terima kasih atas jawabannya. Semoga membantu. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang masih bersama kami. Dan mohon maaf jika pertanyaan yang belum terjawab mungkin akan dijawab di lain sesi. Nah, sekarang kita sudah masuk bagian akhir diskusi kita siang ini. Tapi sebelumnya saya akan meminta closing statement terlebih dahulu dari para narasumber. Yang pertama, saya persilahkan kepada Kang Vicky Satari. Silakan Kang. Ya, kunci dari semuanya tadi ya, dari diskusi kita ini kan ada beberapa kata yang perlu di-highlight. Adaptasi, transformasi jelas. Inovasi ini tentunya menjawab dari segala banyak perubahan yang memang ini menjadi tantangan abadi dari semua pelaku usaha. Itu kan perubahan. Ya, begitu cepat, bukan hanya sekali lagi, bukan hanya tren bahkan konteks. Sinergi kolaborasi, gotong royong sudah pasti untuk membangun optimisme. Jadi digitalisasi itu adalah bagian dari adaptasi teknologi, bicara tentang konsolidasi itu adalah bagian dari inovasi bisnis model, kemudian agregasi itu adalah bagian dari menghubungkan hulu dan hilir sehingga proses usaha kita bisa lebih berkelanjutan dan jangan lupa untuk terus eksplor. Cari referensi, bisnis model baru, cara-cara inovatif baru gitu ya, dari semua sumber. Jadi terakhir tuh memang kuncinya adalah optimis. Demikian, Ana. Baik, terima kasih Kang Vicky. Dan selanjutnya saya meminta closing statement singkat nih dari Mas Andanu Prastio. Silakan Mas Andanu, singkat aja. Thank you, Mbak Anet. Aku melanjutkan dari Kang Vicky aja bahwa tadi aku juga sampaikan di awal dan melanjutkan dengan kata optimis tadi. Tadi optimis dan aku bilangnya harapan. Itu aku rasanya kan tidak ada rumusan pasti untuk menjawab ini semua gitu. Yang kita bisa lakukan hanya terus bergerak.
yang kita bisa membuat kita bergerak ya adalah sebuah motivasi, dan kita nggak akan punya motivasi kalau tidak punya harapan atau tujuan yang jelas di depan sana gitu. Nah, yang jelas saat ini yang kita bisa lakukan, Indonesia membutuhkan kita semua untuk menopang perekonomian dengan berbagai UMKM-nya gitu. Jadi dengan banyaknya penduduk di Indonesia ini, dengan berbagai resource yang kita punya, ini adalah kesempatan terbaik kita untuk membantu negara kita merecovery perekonomiannya dan saling sadar kembali tentang namanya gotong royong. Ini adalah saat paling nyata untuk kita bergotong royong bersama. Banyak. Terima kasih, Mbak Ana. Baik, terima kasih. Dan terakhir, saya persilakan kepada Mbak Christine Laiva. Silakan, Mbak. Oke. Saya juga melanjutkan aja, sebenarnya poinnya udah disebut Mas Vicky sama Mas Andanu juga. Saya harap inovasi tetap berlanjut meskipun sedang pandemi, dan ya memang pasti sulit yang namanya menjadi kreatif dan menjadi inovatif itu pasti sulit dan butuh waktu yang nggak sebentar, banyak proses, trial, dan error. Dan balik lagi mungkin ke pertanyaan yang saya dapat tadi, dan menjadi kreatif itu bisa dimulai dari hal yang kecil. Contoh yang saya gunakan ya tadi, misalnya kopi literan gitu. Tapi ya saya harap sih kita nggak berhenti ya berinovasi, meskipun nanti pandemi sudah selesai, saya harap kita tetap bisa maju industri kreatifnya. Terima kasih Mbak Christine, dan baik sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih buat Kang Vicky Satari selaku staf khusus Menteri Koperasi dan UKM, kemudian juga kepada Mas Andanu Prastio, founder Kopi Tuku dan Maka Group, dan juga Mbak Christine Laiva, founder The Finery Report. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu dan bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Pemerintah mendorong digitalisasi UMKM agar bisa terus meningkatkan perannya di tanah air, terutama di saat pandemi ini. Di saat yang sama, pemerintah bersama semua pihak harus bersinergi untuk bisa menghadapi penyebaran COVID-19. Kepedulian sesama bisa membantu negeri ini keluar dari pandemi. Saya, Anda, dan kita semua punya satu kemauan yang sama, agar negeri ini bisa terbebas dari pandemi COVID-19 secepatnya, agar ekonomi lebih cepat pulih. Saya Banadi Kunia Dewi undur diri, sampai jumpa lagi. Tak perlu kau resah, jangan kau sesah, karena ini semua melangkah bersama, saling menjaga. Taklukkan, taklukkan, taklukkan problema. Oh, kita pasti bisa. Bangkitlah kesehatan ekonomi Indonesia. Bersabar, bersyukur. Vaksin akan tiba untuk melindungi kita. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo.